kita punya hujah ketika berada di Geneva ataupun hujah kita melalui media-media khasnya. Kita ada group of lawyers, kita ada group of researchers, kita ada orang-orang yang mempunyai pakaran dalam bidang masing-masing yang apabila kita berhujah dalam bentuk tulisan, dan sekarang ini kita ambil kepada pendekatan yang kedua, pendekatan untuk kita berdialog, pendekatan untuk kita memberikan sesi penerangan sebegini, kami menantikan kalau ada saja peluang untuk kita malah kesediaan untuk kalau dia nak berhujah secara debate tentang isu-isu yang kita bangkitkan, kita juga bersedia. Kita tahu serangan mereka ini akan berterusan sehingga bulan Mac akan datang. InsyaAllah persediaan itu ada pada kita untuk kita membenteras penghujahan-penghujahan mereka, termasuk juga tuduhan-tuduhan mereka yang tidak betul. Semua yang dituntut itu tertulis dalam official document ya. Ada lambang General Assembly, ada lambang United Nations kat situ. Dan berhujah dengan fakta inilah kita nak sebut bahawa kalau dia kata apa yang dituntut itu ataupun mereka tak menuntut supaya orang boleh murtad, supaya LGBT diamalkan dan sebagainya, sesuatu yang kan sesuatu pembohongan yang bersifat cukup profesional lah dilakukan oleh badan-badan yang bukan kecil. Saudara-saudara kalian, kalau saudara nak tahu siapa dia, apa ni, Komango ini, dia terdiri daripada 54 organisasi